Do you want to know? Halo guys, buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya, santai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Om Jeki. Hai, apa kabar? Oke guys, jadi hari ini kita mau bikin cerita Chika dan Mio hilang. Hah? Chika dan Mio hilang? Iya. Hilang kemana Nicole? Ya gak tahu nih. Penasaran? Langsung saja. Tolong kamu panggil Mio yang doang ya. Oh iya, aku udah lapar, udah matang belum? Dari cepat-cepat. Ya, ya, bentar. Mio. La, 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 Mio. La, 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 la. Aduh Mio. Aduh, kenapa joget-joget? Mio, jangan di tanaman. Nanti tanamannya bisa rusak. Enggak kok, tenang saja. Aduh, tenang gimana? Ayo udah yuk. Ah, Mio, ada-ada aja. La, 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 la. Udah cukup. Sakura, udah, aku lapar nih. Udah yuk. Kita makan yuk. Makan. Iya. Sakura, kamu enggak salah. Asin banget supnya. Bentar dulu, sayurnya kok pahit banget. Sayur apa sih kamu pakai ini? Sayur kopi. Hah? Sayur gak. Kopi? Gak, maksudnya sayurnya aku campur Mio, kopi. Mio, ngapain? Mau mandi. Yaudah. Aku mau mandi dulu deh. Lupa ganti baju. Sebenernya. Aneh saja ya aku bisa tidur di sini. Tapi kan gak bisa tidur di sini. Nanti masuk angin yang ada. Nana, apa? Mio. Aku main HP dulu ya. Mio, udah mimi susu belum? Gimana sih emangnya aku bocil apa? Ya udah, hati-hati ya. Ya, gimana sih? Anehnya aja deh. Masa aku disuruh mimi susu? Aku mau liat HP dulu deh. Ini. Oke. Dong, ke toko roti ya. Hah, sekarang? Iyalah. Aduh, Sakura. Aku mau santai, baru aku mau nonton drakor, mau nonton film yang asik-asik, aduh. Tunggu. Apalagi? Ini cerita saya. Aduh, pakai cerita belanja. Ya ilah, jadi gak ganteng. Duitnya mana? Duitnya di atas, tapi gak ada. Aduh, pakai uangku. Ya iyalah. Wah, Mio, ngapain di situ? Ya pemandangan, jadi ganti baju dulu. Iya. Wah, Sakura ini mah nyusahin. Tokoro, aku harus ganteng nih. Mbaknya toko roti kan. Lagi keren. Kamu yang lo enggak? Oh, iya Sakura, udah ya. Jangan nabrak mobil ya, kalau nabrak mobil bawain ke bengkel. Nabrak mobil ya enggak mungkin lah. Aduh. Kan. Sakura, mobil kenapa ada di depan pintu? Gak tahu. Mestinya di atas atap. Gimana sih? Mobil harusnya di atas genteng biar aman. Mana bisa lu mobil di atas atap. Oke guys, jadi ini ID-nya. Nanti tuh ini ID satu sampai punya. Oke, langsung saja. Iya, sampai deh. Tokonya sepi. belanjaannya. Waduh, roti tawar, roti lapis, roti usus, roti melon, sosis krim. Waduh, teh hijau banyak banget nih belanjaannya. Mbak, mau belanja, Mbak? Ada roti lapis, roti melon, roti sosis, roti krim. Itu semuanya itu ada di situ kan? Roti teh hijau. Mana ada roti teh hijau? Ah, ini tulisannya. Itu roti hijau. Oh iya, bukan roti ya? Bukan. Ya udah ini Mbak, belanjaanmu. Mana belanjaannya? Ini. Mana? Ya ini. Udah, totalnya 100.000. Aduh, mahal banget. Mbak, biasanya kan roti 1 3.000, ada yang 4.000. Kok sekarang jadi naik? Iyalah, kan kadang-kadang kan ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000 juga. Aneh ini sih, Mbak. Soalnya rotinya premium. Roti premium. Ada-ada aja. Biasanya roti harganya juga 3.000, 1 4.000. Kok jadi 100.000? Oke guys, jadi kita lihat dulu. Lalu ID-nya. Habis itu ini ID rumah Kak Ladang Gondong ya.
Kalian bisa lihat nih guys ID-nya. Langsung saja. Aduh, baru sampai. Oh, bunga-bungaku bermekaran, cuacanya sungguh cerah. Sakura, hey. Eh, tunggu, aku mau telepon Cikamaki Aoi dulu. Eh, mau ngapain? Halo. Hah? Halo? Ya, Sakura. Oh iya, tolong ajakin Cika sama Aoi ya. Soalnya ini nih, aku mau nginep dulu nih. Oh iya, kondiku jatuh. Bentar. Aduh, kondiku nyemplung sop. Bentar. Apa sih kamu? Ya. Aduh, Sakura, ngapain mau panggil mereka bertiga? Wah, kalian udah datang semua. Pusing kepalaku, Sakura. Aduh. Kenapa itu ada biang kerok? Yaudah, ayo kita ngomong-ngomong di sofa. Ngomong-ngomong apa? Sakura, ngomong-ngomong ada cemilannya dong. Ayo kita makan yuk. Makan bareng sama Maki Chika Aoi. Aduh. Ada apa, Drong? Enggak apa-apa. Enak. Drong, yang masak siapa nih, Drong? Ya akulah. Wah, pinter kamu, udah. Drong. Ya akulah. Maki, masak gondong. Enggak pernah pinter masak gondong. Masaknya gosong terus. Dadah. Aku mau tidur dulu ya. Aku mau lihat dulu deh. Ada rumah enggak ya? Aku selainnya ada bos nih. Oh, wah, ada rumah nih ternyata. Yaudah deh, aku biasa aja deh. Oke. Aku mau tidur dulu deh. Pagi hari. Oh, udaranya segar. Aduh, ketemu mereka lagi, pusing kepalaku. Dong, kita lagi pindah rumah hari ini. Soalnya rumahnya sudah dijual. Maksudnya kita beli rumah baru buat pindah pakai uangmu itu. Pakai uangku? Iya. Habis dong tabunganku. Ya. Emang berapa harga rumahnya? Harganya 10 miliar. Aduh, uangku habis deh. Jadi? Apa? Biang kerok itu apa? Kerokan untuk pijet. Kerokan untuk pijet? Biang kerok itu biang masalah. Oh. Itu maksudnya. Oh yaudah, makasih. Oke guys, jadi ini ID-nya ya guys ya. Itu ini ID rumah barunya. Aduh, rumahnya. Ini kan rumah aku tahu banget nih. Sakura, Aoi, ini bukannya rumahmu. Renovasi. Nanti dulu tanyanya. Perasaanku jadi gak enak. Rumah ini kenapa 10 miliar harganya? Aoi, ini kan rumahmu. Iya, tapi rumahnya itu udah kujual. Habis itu ada yang orang lain yang renovasi, aku yang nyuruh. Habis itu suruh jual tuh ke kamu. Lumayan juga, bagus. Tuh, bagus kan? Ya. Sakura. Pak. Ngomong-ngomong, tabunganku tinggal berapa nih kamu pakai buat beli rumah? Tabungannya tinggal 5 juta. Aduh, gimana 5 juta? Dong, bukannya masih aku belum bayar cicilan panci, Sakura. Cicilan sandal, terus gimana dong? Dong, bukannya itu masih banyak? Tenang aja, Drong. Tenang, gimana sih, Konde? Dong, itu bukannya 5 juta masih banyak? 5 juta, Sakura. Buat bayar cicilan panci 7 juta, cicilan sepatuku 4 juta, cicilan baju celana 7 juta. Ya terus gimana dong? Emang bayar listrik pakai air nggak bayar? Oh iya sih. Aduh. Daddy yang mati lah, Daddy nggak bayar. Wah, Kakak. Sakura. Pak. Iya bagus sih, cuman aduh gimana ya? Nih Daddy coba ya kalau pakai uang. Wah, Daddy, hujan, ayo kita main yuk. Hujan kok main. Sakura, nanti masuk angin. Itu Mio yang tadi yang ngomong, bukan aku. Iya, Sakura, kita ngapain keluar hujan-hujan? Iya, mau ke lantai atas untuk tidur. Hah? Susah amat mau tidur, harus pakai payung kita naiknya. Hati-hati, Sakura, jalannya licin. Payung itu apa, Daddy? Payung.
payung ya, pas sama yung. Udah deh, aku pakai payung aja deh biar gak kena hujan. Siapa tahu rumahnya bocor. Dan terjadilah banjir. Oke. Sakura, ini katanya rumah makus, rumah mahal, kenapa banjir? Wah, banjir waduh gimana ini? Waduh, gimana ya, Drong? Kok bisa banjir? Udah nanya aku, nanya sama Ayo, PRT sana. Gimana? Yang perahu karet. Perahu karet di mana ada? Itu di situ. Itu di situ. Di cermin. Mana? Ah, perahu karet di cermin, bercanda nih. Mana ada perahu karet? Itu loh tadi itu loh yang kamu pegang itu. Hah? Oh, ini? Iya, tuh loh. Oh, yaudah, yuk. Ayo. Waduh, kok nggak jalan? Didi, ayo kita joget. Hei, tunggu dulu. Nanti kecemplung. Wah, Sakura, katanya rumah 10 miliar, kenapa kebanjiran? Ya, memangnya gitu dong. Sama rumah kan Sakura, bisa kebanjiran. Sakura, di mana-mana kalau rumah mahal, bebas banjir, bebas angin, bebas semuanya. Masa, Didi? Iya dong. Masa sih enggak? Oke, guys. Jadi ini ID-nya. Sebenarnya mamanya itu berapa juta ya? 10 Udah. Juta itu. Sekarang tapi kita, cuma yang lainnya itu kita mau ke Yumart mau ngapain? Yumart juga banjir. Waduh, tuh kan Sakura kapalnya hilang. Wah, gimana kita mau pulang? Eh, perahu kali bukan kapal. Iya, perahu samalah. Eh, cek ayo kita ke situ. Eh, hati Simio. Eh. Kita mau deh, guys. Eh, yaudah sekarang kita mau ngapain? Buruan. Itu tuh kayaknya di situ ada perahu tuh. Yaudah, mana? Itu perahu. Perahunya siapa? Ya itu perahunya orang lain. Ayo, ayo cepat jangan agak cepat dayungnya. Iya. Kami adalah tumi-tumi. Tunggu dulu ya. Yang betul dulu ya. Iya, minta duit dong. Minta duit, makan. Wah, cumi-cumi. Sakura, mana Mio? Agak nyampe dayungnya, sudah nanti dulu. Mio, Cika mana? Sudah nanti dulu, Drong. Bagi duit dong. Itu Sakura ya, aku pengen foto bareng dong. Foto bareng, emang artis. Oke guys, jadi inilah ID-nya. Ini adalah ID yang kedua, jadi ini ada dua ID tadi itu adalah rumahnya Skyfin. Hei, cumi-cumi! Cumi, Eta! Kita bisa kesini? Aman, Sakura. Makanya itulah enaknya teleport. Kamu sih nggak percaya aku. Di sini tempatnya pasti bebas banjir. Ini baru rumah, Sakura. Kamu itu tahu kan gak? Rumah di atas awan. Iya, tahu. Ini rumah warisan. Dari nenekku, neneknya nenekku, punya nenek, neneknya lagi, neneknya punya nenek lagi. Hah? Iya, gitu. Ngerti? Enggak. Enggak ngerti? Enggak. Wis tidur aja, enggak ngerti. Ya gimana sih? Udah, tak jelasin ya. Nenekku punya nenek. Iya. Neneknya punya nenek lagi. Iya. Terus neneknya punya nenek lagi. Ya lalu warisannya siapa? Ya itu yang punya, gitu loh. Namanya aku panggil nenek ketujuh. Loh, mana Mio dan Cika? Kan aku sudah bilang mana Mio dan Cika, kamu nanya. Tadi kan di kapal gak ada. Waduh, Mio dan Cika jangan-jangan. Hah? Sakura, diambil sama cumi-cumi. Waduh, tapi kan aku lihat di rumah sudah gak ada lagi tuh mereka. Waduh, kemana ya? Aku tahu, pasti mereka di sini. Kamu sih gimana jaganya, makanya. Kamu nyalain aku aja. Sih. Coba tadi kalau gak ke Yumart, aman kan? Loh, kenapa kau nyalain aku yang ada? Yaudah. Sekarang kita mau ngapain di sini nih? Ya biasa lah, Bang. Mau lihat-lihat dulu sebelum manggil. Sakura, coba telepon tim SAR deh. Suruh cariin Mio sama Cika. Tim SAR itu apa, Drong? Aduh, tim SAR itu apa? Tim penolong. Oh, ya udah makasih, Drong. Soalnya aku nggak terlalu belajar. Aduh, itu. Sakura. Ya biasa lah. Soalnya aku sukanya main handphone dari dulu. Wah, ini kamar bisa buat kita nih. Ah, iya. Sakura, tempatnya kuat deh banget. Kayak gedung bioskop ini. Kamu itu pake aneh-aneh saja. Wah, Sakura, ini kamar buat siapa? Ya, buat aku lah. Oh, buat kamu? Iya. Terus aku sama Aoi di mana? Ya, kamu sama Aoi ya di ruangan itu. By the way, Cika gimana nih? Kalau hujan, banjir, terus kalau Cika koit, gimana Sakura? Ayo dong kita tidur di sini yuk. Sakura, kok tidur? Kita harus cari Mio. Mio sama Cika gimana sih? Wah, bagus sekali nih di sini. Waduh. Aku coba sama Maki.
Ya, Sakura ayo buruan. Sebentar dulu lah, Duang, aku ini mau lihat dia dulu lah. Ayo Duang, kita masak dulu. Aku mau makan nih. Iya, tapi Sakura, Sakura. Aduh, gimana sih? Chika sama Mio gimana nih? Ya, tapi kan lebih penting makan dulu lah, Duang. Hah? Waduh, penting makan nih gimana nih? Lala. Udah belum masaknya? Lala. Sakura. Ayo makan. Ya udah. Sakura. Pak. Udah hubungin tim SAR belum? Belum. Soalnya tim SAR-nya itu apa? Soalnya nggak ada sinyalnya. Waduh. Bentar, aku mau ini, mau ke kamar mandi. Wah, besar nih. Bagusnya. Duang, aku ngidam lagi. Mau ngapain? Mau jalan-jalan? Enggak. Mau beli makanan? Aku mau cumi-cumi goreng. Cumi-cumi goreng? Dari mana cumi-cumi? Emang monster cumi-cumi mau digoreng? Iya, tapi nanti. Waduh, gimana sih Sakura ada-ada aja cumi-cumi? Mana cumi-cumi ya? Ah, ini deh. Adanya cumo-cumo. Cumi-cumi tapi kecil. Nih, Sakura. Dan terima kasih ya. Ya ini baby squid. Tapi bukan squid game. Gak tau Juong. Maki, kamu punya kenalan gak? Orang pintar. Yaudah, nanti lagi ya. Tapi tolong bikinin yang raksasa. Hah? Bikin apa? Yang raksasa. Waduh, gimana mau ngambilnya? Gak berani aku. Dah, maunya kamu yang lawan. Aduh. Kami minta duit. Aku lapar. Sakura, kayak ada suara Sakura. Iya. Aku lapar. Hai, hai, kita ketemu lagi. Wah, aku pengen foto bareng dong. Kamu nanti siapa mau masa foto? Gimana Sakura? Gimana ini? Kamu pikirkan cara, ayo kita harus mengalahkan cumi-cumi. Oh, aku tahu sama kamu sekian dong. Hah? Ya, ayo, ayo. Jurus apa? Aku gak tahu. Ya, jurus udah lah. Jurus rahasia, gitu saja. Hah? Jurus rahasia? Iya. Aduh, kamu aneh-aneh aja. Maki, bantuin dong. Nggak. Dudrong, gimana sih? Aku tunggu sini ya, Drong. Ayo, ayo. Cari Mio sama Chika ya. Halo, aku minta duit. Tunggu dulu. Jurus sembarang. Kok nggak bisa? Jurus. Hah, sembang. Sembarang. Oh, jurus sembarang. Angin topan. Jurus burung jalan. Kok nggak bisa? Sakura. Aku punya ide, Sakura. Bawa mereka ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan? Mana sebelah kanan? Oh, itu, iya. Tempat hammer. Sudah, jurus kubuk ya. Aduh, gak bisa ini. Tunggu, kamu ke dalam dulu ya. Oh, Duang, iya, kamu iya, tutup iya. Ke dalam dulu, oke? Okay? Kamu atur strategi ya. Kamu atur ya. Oke, okay, oke. Okay. Hati-hati Sakura ya. Halo, kanak-kanak ada di sini. Aduh, bos, tolongin bos. Bos, aku ini bukan bos, mau tahu. Aduh, bos, benjol, bos. Aduh, bos, tolongin bos. Bos, waduh, si Pak Bos gimana sih ini? Bukan, bos, ini nyuruh kita ke sini. Aduh, ya ampun. Mbak Sakura, mbak siapa deh? Tolongin dong. Mbak. Sejak kapan aku jadi mbakmu? Sejak kemarin. Aduh ya ampun. Waduh bos, gimana bos? Ayo bos. Itulah akibatnya kalian kesini. Akhirnya. Dan hujannya mulai mereda. Dan akhirnya. Aduh. Akhirnya Mio, Mio, kamu kemana aja Mio, Chika? Ini nih Chika sama Mio ini. Wah, yaudah. Aku udah ngalahin lo tuh. Wah, oh, hebat. Chika Mio, tadi kalian kemana sih? Gak tahu. Ayo, tuh perutku sakit. Oh, yaudah. Chika bantuin. Sakura. Iya. Sakura. Akhirnya. Dikasih nama banjir ya. Cumi-cumi aja lah. Cumi-cumi, oke, okay, cumi-cumi. Oke, okay, guys, jadi inilah adalah ID-nya. Oke, okay. Dan ini ID keduanya. Oke, okay, Sakura. Dong, saya akan bikinin cumi-cumi raksasa ya. Tidak.
Oke guys. Oke deh guys, jadi begitulah ceritanya. Musim hujan ya Nicole, jadi banjir di mana-mana. Makanya teman-teman semua, jangan buang sampah sembarangan, harus pelihara kebersihan lingkungan. Ya, oke guys, jadi Nicole pamit dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video yang akan berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.